salam dan selamat sejahtera. Saya intern dari unit Berita Sport akan menjadi anda pada hari ini. Jangkitan telinga adalah salah satu jangkitan yang sering dihadapi oleh kanak-kanak di Malaysia. Contohnya, rasa gatal telinga. Anda yang berada di rumah mesti pernah menghidap jangkitan ini, bukan? Anda, anda dan juga anda. Saya Dr. Amy daripada Sektor Kesihatan Kanak-kanak bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga. Hari ini saya akan membincangkan ya, bersama semua mengenai jangkitan telinga. Jangkitan telinga ni boleh disebabkan oleh virus, bakteria ataupun kulat. Jangkitan telinga ni terbahagi kepada dua, ya, otitis media dan otitis eksterna. Ya, otitis media ni berlaku apabila jangkitan itu terjadi pada tube distasyen. Ya, manakala otitis eksterna ni berlaku apabila jangkitan itu berlaku di saluran luar telinga. Jangkitan telinga biasanya berlaku lebih kerap di kalangan kanak-kanak berbanding dengan orang dewasa. Ya, ini adalah kerana tube distasyen kanak-kanak tu lebih kecil dan lebih rata berbanding dengan orang dewasa. So, ini menyebabkan bila kita ada demam, ya, sesema, ya, saluran tube distasyen bayi dan kanak-kanak itu akan mudah tersekat. So, bila dia tersumbat, tersekat, ya, cecair yang daripada telinga tidak dapat mengalir keluarlah. So, itu akan menyebabkan bayi dan kanak-kanak terdedah kepada jangkitan telinga. Selain daripada itu, bayi dan kanak-kanak mempunyai sistem pertahanan tubuh badan yang lemah berbanding orang dewasa. Jadi, mereka akan lebih kerap mendapat jangkitan telinga. Komplikasi jangkitan telinga ialah adik-adik berkemungkinan mendapat telinga bernanah yang berpanjangan. Selain daripada itu, kemungkinan akan ada masalah pendengaran, ya, dan menyebabkan adik-adik akan mempunyai masalah pembelajaran di masa hadapan. Baiklah, tadi kita dah tanya pendapat doktor. Apa kata kita tanya pendapat orang ramai tentang penyakit ini? Telinga ni perlu dijaga. Tak dijaga pokok telinga ni. Kemarin, cik rumah kubang mandi sungai, telinga dah tersubik, cik cungkir, gunung lidi lari, gunung-gunung tajam. Lama-lama, telinga cik bernanah. Dah bernanah, tak jaga kebersihan tu, sakit telinga tu. Pada pendapat saya, jangkitan telinga ini perlu di kebersihan pada muridnya sendiri, kanak-kanak sekolah ni. Dan kebersihan ini perlu untuk mereka ketahui dan mereka fahami di mana peringkat unit sekolah. Mungkin mereka akan beri informasi-informasi berguna pada mereka inilah. Dan ibu bapa juga memainkan peranan penting di rumah, di mana sekiranya mereka dapati anak mereka ada masalah, mereka perlu dengan segera membawa anak mereka ini ke klinik kesihatan untuk disalin pendengaran mereka agar mereka tidak berterusan menjadi lebih teruk dengan ini. Okay, nasihat saya kepada adik-adik untuk kebersihan telinga. Pertama, jangan gunakan sebarang objek tajam untuk mencuci tai telinga. Yang kedua, jangan menggunakan butik kapas. Dan yang terakhir, gunakanlah minyak zaitun yang boleh didapati di farmasi ataupun kedai-kedai yang berdekatan. Itulah sahaja temubual orang ramai yang memberikan pendapat yang sangat-sangat positif untuk kebaikan kita bersama. Kepada kawan-kawan yang berada di rumah, jika ada sebarang pertanyaan mengenai sebarang soalan tentang kesihatan, bolehlah menghubungi kami di squadrakamedik@gmail.com atau layari laman Facebook kami, Squad Rakamedik. Jaga kesihatan kawan-kawan ya. Sekian dari saya, Intan dari unit berita Squad Rakamedik. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Hai adik-adik. Saya Nur Faizah Abdul Jalil dari Bahagian Pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Info pemakanan sihat pada kali ini adalah ambil makanan dan minuman yang mempunyai kandungan gula yang rendah. Adik-adik tahu tak bahawa gula merupakan karbohidrat ringkas yang mengandungi tenaga. Ianya mengandungi kalori namun tidak mempunyai sebarang nutrien lain yang diperlukan oleh tubuh. Pengambilan gula yang berlebihan akan meningkatkan risiko berlebihan berat badan dan juga masalah karies gigi. Berikut merupakan contoh makanan dan minuman yang mengandungi tinggi gula. Air berkarbonat, minuman 3 dalam 1, kek, donat bersalut coklat dan aiskrim. Ingat ya adik-adik,
Kalau boleh, adik-adik elakkan untuk mengambil makanan dan minuman yang telah dinyatakan tadi. Okey, adik-adik. Antara tip untuk mengurangkan pengambilan gula adalah yang pertama, bawa bekal air kosong ke sekolah. Dengan membawa bekal air kosong ke sekolah, adik-adik dapat mengurangkan pengambilan minuman bergula dalam sehari. Yang kedua, gantikan pencuci mulut yang manis seperti kek atau donat kepada buah-buahan segar. Yang ketiga, pilih kuih muih yang tidak disalut coklat ataupun manisan. Yang keempat atau yang terakhir, pilih produk minuman yang kurang gula seperti susu kacang soya kurang gula. Adik-adik jangan lupa ya untuk amalkan tips yang telah diberikan sebentar tadi. Ini saja info pemakanan sihat untuk kali ini. Amalkan makan secara sihat ya. Yeah.